Polisi berhasil menangkap satu pelaku pengeroyokan mahasiswa junior Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Arfal. Dilansir dari akun Instagram @makassarinfo.official, tampang senior tersebut langsung jadi sasaran warganet. Sebelumnya, Erwin Arfal melaporkan tindakan penganiayaan yang dialami Kapolsek Rabu Cini. Erwin tak sendiri menjadi korban. Seorang mahasiswa juga ikut dianiaya oleh sejumlah mahasiswa senior di dalam ruangan. Penganiayaan ini terungkap setelah kekerasan yang diterima Erwin terekam kamera dan viral. Erwin adalah mahasiswa Fakultas Pertanian semester 4. Saat kejadian, ia hendak memasang spanduk. Namun tiba-tiba datang beberapa mahasiswa senior dan melakukan pemukulan. Kejadian itu terjadi di beranda lantai 2 gedung IKRA Unisbo. Terlihat pula beberapa mahasiswa lain mondar-mandir di lokasi. Pihak kampus pun tegas akan mengambil tindakan jika saja mahasiswanya tersebut terbukti melakukan tindak penganiayaan.